Maju. 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 Untuk penanganan yang serius, saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan COVID-19. Kedua, izin pimpinan, 1, 2, 3. 1, 2. Ya, karena ini merupakan agenda nasional dan juga menjadi perhatian dari pemerintah secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah. Selalu dan siap juga memberikan dukungan terhadap rekan-rekan di kepolisian yang ada menjadi garda terdepan untuk penanganan vaksin. Tentunya kami dari pemerintah daerah akan mempersiapkan tenaga-tenaga nakes kita yang untuk berintegrasi dengan teman-teman di kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya Polres Fakam. Selain tenaga nakes, mungkin ada yang lain yang di support kepada Polres pelaksanaan vaksinasi ini? Sampai hari ini Polres Fak-Fak atau Kabupaten Fak-Fak yang mendapat penghargaan. Ya, jadi kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian, khususnya Polda Papua Barat, dan lebih khusus lagi kepada Polres Fak-Fak. Khusus kami di Fak-Fak, ini satu kebanggaan bagi kami, karena saat ini dengan dukungan penuh dari pemerintah, sehingga bisa berhasil untuk bisa mendapatkan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Ketua MA, Ketua KY, Wakil DPR, Wakil DPD. Oke. Selamat pagi. Nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-70 berjalan dengan baik. Keluarga besar Polri yang saya hormati, guna menghadapi tugas Polri yang semakin berat, individu anggota Polri dan kelembagaan Polri harus terus berinovasi, harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, kementerian, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugasnya. Saya perlu mengingatkan. Baik, terima kasih. Saya atas nama Komandan Kodim 1803 Fak-Fak dalam hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kepolisian Republik Indonesia yang ke-76. Semoga apa yang sudah menjadi pedoman dari Bapak Kapolri untuk Polres Fak-Fak dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Dan semoga juga khususnya Polres Fak-Fak dapat lebih maju, lebih baik lagi ke depan dengan prestasi-prestasi yang lebih lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas. Lakukan berbagai tindakan pemulisian dengan humanis namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Silakan duduk kembali. Laporan. Pagi kami haturkan kepada yang terpaksa tadi Bu Hajah Iryana Joko Widodo, yang kami hormati Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang 1, 2, 3. Acara ini pun disaksikan secara virtual oleh seluruh